Bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah, Kapurjo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, secara langsung Bupati Kediri, Hanidito Himawan Pramana, memberikan insentif atau bisyaroh kepada guru agama non-formal. Bisyaroh atau bantuan insentif yang diberikan kepada ribuan guru agama non-formal merupakan bentuk perhatian kepada guru agama non-formal. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menyampaikan tujuan pemberian bisyarah untuk kesejahteraan orang-orang yang membangun moral bangsa juga sebagai salah satu wujud komitmen dalam memperhatikan kesejahteraan nasib guru agama non formal yang ada di Kabupaten Kediri. Dan harapan dari kegiatan pemberian insentif bisyarah ini adalah untuk mensejahterakan para guru madin, guru TPK, guru agama Hindu, agama Katolik, dan guru-guru di agama lainnya. Kurang lebih kalau di data itu 7.100, cuman saya yakin yang belum terdata masih banyak. Jadi update data penerima bantuan ini harus terus dilakukan sampai dengan tahun depan untuk disempurnakan. Melewati fase belajar mengaji. Nah inilah yang maka saya katakan bahwa guru Madin atau guru TPG ini adalah guru atau sosok yang membangun moral penerus bangsa. Jadi harapannya dengan adanya pemberian insentif bisyaroh ini, orang-orang yang sudah berjuang untuk membangun moral bangsa bisa kita perhatikan. Program pemberian insentif akan berkelanjutan sehingga bagi guru-guru agama yang saat ini belum tercover dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan insentif. Data yang diperoleh ada sekitar 7.139 guru pendidikan non formal yang mendapatkan insentif, meliputi guru madrasah diniyah atau madin dan taman pendidikan Quran atau TPQ dengan jumlah 6.366 guru guru agama Kristen sebanyak 685 guru, 37 guru agama Katolik serta 51 guru agama Hindu yang mendapatkan bisaro sebesar Rp100.000 per bulan dan ditransfer ke rekening mereka masing-masing. Dari Kediri Jawa Timur, Mukhtar Effendi Madu TV mewartakan.